dan memang terpaksa main area luar juga kat dalam. Allah, agresifnya kena juga orang lagi. Habis lah. Oh, habis. Ada bom pula. Okey. Oh, ramai-ramai weh. Kerumun memang tak ah. Zombie semua ramai. Selamat datang semua ke dalam channel Horagi 99 dan hari ini Horagi akan bermain game Guts and Black Powder. Di dalam game ini, kita akan kembali ke zaman Napoleonic, peperangan Napoleonic Wars lah, iaitu sekitar tahun 1800-an sehinggalah 1860-an gitulah. Kiranya ini dah 200 tahun lalu lah okay. Di mana dalam zaman Napoleonic Wars ni, kita adalah askar yang akan bekerjasama setiap askar ini untuk bunuh semua zombie. Di mana dalam zaman ni ada serangan zombie, virus zombie. Bayangkan 200 tahun yang dulu ada zombie. Kalau zaman moden ni kita okey lagi lah, kita boleh cipta vaksin, boleh cipta obat kan untuk cure. Tapi kalau zaman dulu dengan teknologi yang masih lagi belum maju, pistol pun pistol ala kadar je kan. So bagaimana orang zaman dulu kan. Jadi ini jelah senjata yang dia ada. Apapun orang kita tidak bersorang kan. Kita hari ni akan jadi askar Perancis. Jadi zombie-zombie ni merebak di Perancis eh. Kitanya Melayu, kita Melayu Perancis hari ni. Oi, wei, dia masuk, dia masuk. Wei. Okey, dah cukuplah kita berborak. Jom. Va. Jom Melayu import. Kita tolong askar-askar Perancis. Okey, hati-hati va. Eh, korang semua ikut. Kena hati-hati dengan zombie-zombie ni banyak tau. Okey, va. Find the Shambler holding the key. Okay guys, kita kena cari Shambler. Abik! Makin banyak pula zombie. Map ni susah sikit. Okay, tak apa. Fanboy. Boleh carry kita orang tak, fanboy? Fanboy pun baju dah warna merah. Dah macam ketua dah. Fanboy, carry kita orang, fanboy. Boy, carry. Zarif, carry. Oh, lagi selalu bagi fanboy. Nama dia Zarif sebenarnya, kawan-kawan semua. Okay, ini agak menyeramkan. Oh, ada zombie. Hop! Tepat eh, semua kat belakang okey eh. Semua kat belakang, Zialin okey. Vak okey, Syakil okey. Okey, Syakil, buka Syakil. Oh, ada kunci. Kawan-kawan ambil kunci. Take the key. Alright, orang kita dah dapatkan kunci. Let's go. Boy, Zarif. Jom. Wih, makin banyak zombie. Oi. Makin banyak wey zombie. Oi. Tak relax. Ui, makin banyak ui. Okay, ini agak menyeramkan. Okay, kita follow Zarif semua. Zarif, tunggu. Zarif, betul ke Zarif? Alamak, orang kita tak tahulah Zarif bawa. Oh, okay, kita tu zombie. Ui, terpaksa lah. Macam mana? Break down the brick wall. Okay, macam mana kita nak runtuhkan brick wall ni? Eh, ada zombie banyak. Pak, belakang pak. Ui, kita tak cukup orang. Fuad, cepat Fuad, tolong. Syakir, jangan ke depan sangat. Kita follow je ketua kita Zarif. Zarif, betul ke jalan ni? Okey Zarif, ada hammer. Zarif. Okey, dua orang ketuk hammer tu. Yang lain cover. Orang yang cover. Okey, tu zombie datang. Ui, dia bawa kapak weh. Oi, lama lampau zombie-zombie ni. Oi, zombie-zombie ni dah makin melampau. Zialin. Oh, orang kita cedera weh. Orang kita cedera parah ni. Ini parah ni. Fanboy, cover. Orang lagi cover fanboy. Awak terus cepat fanboy. Habis yet. Okay, cover. Okay, kita kena lindung ni. Sementara diorang bercakap. Bak, cepat bak. Makin banyak pula, cepat. Cover. Okay, go. Agak menyerahkan. Kawan-kawan, naik. Okay, cover. Jangan biarkan zombie-zombie ni naik. Okay. Zarif, tengok depan ada orang lagi tak? Okay. Fan of the Horde of Undead. Okay, kita macam mana nak buat ni? Kita kena tanam mayat-mayat zombie kat sini ke? Kat bulatan ni ke? Okay, Vak. Alamak, Vak. #attack. Fuad masih. Vak! Ya Allah, Vak! Ya Allah, zombie mati. Horagi sanggup mempertahankan kawan-kawan Horagi. Okay. Kawan-kawan semua, kita kena bersiap sedia. Okey, zombie dah datang banyak ni. Ya! Ui, orang lagi hampir-hampir terkorban.
Oh, Horagi-horagi hampir terkobat. Eh, makin banyak weh zombie. Keadaan dalam ni memang sangat gelap tau. Ah, sebab hanya ada cahaya lilin sahaja. Sekarang ni semua orang dah cedera teruk weh. Weh. Boleh ke ni kita ni? Innalillah! Ah, Horagi pun dah terkena. Oh, sekarang ni tinggal Fitri pun dah terkena. Zarif seorang sahaja yang tinggal. Horagi rasa Zarif tidak mampu melakukannya. Zarif! Allah, dah boleh escape kat dekom dah. Aduh, tapi sayang sekali. Semua sahabat kita dah jadi zombie. Baik, sekarang kita dah masuk. Kita dah sampai di kota Jerman. Okay. So, inilah dia di kota Jerman sekarang ni. Proceed through the town. Okay, sekarang ni kita kena pergi town. Vak! Keluar-keluar town je sebenarnya ada zombie, weh. Okay. Cover. Uish. Apa pasal? Oh, zombie ni nak kena ni. Uish. Hati-hati tau, dekat sini ada yang bomb tu tau. Collect the bedding, firewood and meat, then proceed outside. Okay, kita kena ambil barang-barang survival kita dekat atas sana. Jom. Cover. Cover pintu. Korang naik atas. Oh, dua tiga orang cover bawah. Yang lain naik atas ambil barang-barang. Okay, seorang ini risau dia ambil. Bomb. Okay. Ada bomb, ya Allah. Ya Allah, ada zombie kat atas. Korang cover kat bawah. Orang ini tengok keadaan kat atas. Oh, ada zombie rupanya. Ada zombie. Okay, zombie banyak lah dalam ni. Okay, grab the pillow. Grab sheet, grab firewood. Okay, ambil guys, semua barang-barang. Survival ambil tau. Korang semua. Ah! Zialin, aku kena bomb. Ya Allah, Zialin awak cedera. Oh, Syakil. Oh, eh, bomb tu kena tembak dia daripada jarak jauh. Bomb, okay. Ambil grab sheet orang ni. Ambil lah semua barang-barang ni. Grab pillow untuk kita tidur semua. Okay. Badan orang ni dah jadi berat tau. Sebab apa? Sebab orang ni... Alamak. Orang ni dah ambil. Korang dah ambil barang-barang ke? Dah ambil ke barang-barang? Melampau zombie-zombie ni eh. Melampau zombie-zombie. Tengok ni, dia naik. Vak. Cover, Vak. Vak. Oi. Kena pun Vak. Okay. Vak steady eh. Tolong. Oi. Orang ni cedera teruk. Cedera parah weh. Payah ni Vak. Macam mana ni Vak? Vak. Kita kena keluar sekarang Vak. Korang ambil lah Vak. Ya Allah, ada dua kawan kita dah terkorban. Okay, kita boleh gunakan bayonet ni untuk menikam zombie-zombie tersebut. Tapi sekarang ni bawah. Oh, bawah ke? Bawah, barang bawah ke? Zombie dah ada. Sahabat kita, Vak! Ya Allah, Horangi pun kena. Sekarang ni, mayat Horangi dengan Vak. Ay, susah juga. Vak, sorry Vak. Horangi baru dah selamatkan awak. Tengoklah Vak, sedihnya. Dia baru je keluar. Akhirnya dia pun terkorban. Horangi pun sama. Kita lihat siapa yang lagi jadi manusia. Nampak kayaknya map ni pun agak susah. Sebenarnya habis. Siapa yang hidup lagi ni? Orang pun tak tahu siapa yang hidup lagi ni. Kita sedang mencari. Okey, dia ada dalam bilik ni. Okey, dia ada kat luar. Okey, dia sedang mencari. Oh, Zarif solo sekali lagi. Sekali lagi beliau seorang-seorang diri dan dia tidak boleh buat apalah sekarang ni. Dimakan juga dengan zombie. Baik. Sekarang kita dah masuk. Baik, tuan. Siapa ketua? Baik, Fuad dan Vak. Kami sudah bersedia. Bersiap sedia semua. Kawan-kawan jangan terleka, jangan terleka. Okey. Agak lambat nak refill peluru pistol ni. Satu tembakan je kita boleh tembak, okey. Okey. Alright. Tembak dia. Okey, baiklah kawan-kawan semua. Oi, tolong Fitri. Mana awak Fitri? Tolong Fitri. Fitri dah ni bukan Fitri. Oh, Ziad. Kenapa? Mana pistol orang ni? Orang ni patutlah terkena api. Aduhai, terkena api patutlah, no wonder lah. Woi, Vak. Vak. Oi. Sorry, Vak. Vak dah mati. So dalam game ini, dalam map kali ini, apa kita kena buat? Kita kena cari apa? Dia tak ada bagi objektif sebenarnya. Adakah ini peperangan dengan pihak Belanda? Bunuh je. Oh, dalam map ini endless. Wah, ini mudah sikit. Okay guys, kawan-kawan, kita camp dekat sini, okay? Zombie dah datang, jangan benarkan objektif kita. Jangan benarkan dia naik atas ini. Seici pun jaga
Kita camp zombie-zombie dekat sini. Kita dia memang zombie ni tak dapat main lah. Orang lagi yakin kali ni kita dapat bertahan lah. Sorang tembak daripada jarak jauh. Sorang cover depan. Sorang tembak daripada jarak jauh. Memang habis lah ni. Okey, terbaik lah. Kita bersatu hati dulu. Ya Allah, orang kita jatuh. Allahu Akbar. Okey, stand by. Hati-hati semua, jangan terjatuh. Okey, nampaknya ini adalah kali pertama lah askar British dan askar Perancis bergabung eh. Yang warna biru tu askar Perancis rupanya. Warna merah askar British. Tapi sekarang ni kita bergabung lah. Pasal zombie ni terlalu banyak. Tak ada masalah yang cukup besar untuk kami. Adib, naik Adib. Adib jangan carry seorang Adib. Ya Allah, tengoklah diorang dah mula serang daripada bawah ni. Ini adalah strategi yang salah. Orang kita tak tahu apa yang berlaku sebenarnya. Okey, kita kembali. Orang kita tak berani. Buat Zalin. Jangan main bawah weh. Orang ni jatuh weh. Tolong. Ya Allah. Allahu Akbar. Tolong. Tolong. Orang ni kena weh. Tolong weh. Oi, orang ni berjaya. Aduh. Wih, seram wih sekarang ni. Allahu Akbar. Fanboy Zarif. Belakang awak Zarif. Okey. Zarif, kita kena naik atas balik. Orang kita jatuh tadi. Zarif. Ha. Naik atas Zarif. Jangan. Ya Allah. Sahabat budi makan zombie ni. Baik, sekarang ni kita dah masuk ke dalam game Catacomb ni. Kita kena cari supply. Okey, yang ini agak susah lah sebenarnya. Okey, pada pandangan orang ni, pistol dengan pedang, pedang lebih nampak berguna pasal pistol tu nak reload pula agak lambat lah sebenarnya. Okey, baik sekarang ni jom. Tak, masalahnya zombie-zombie ni semua datang daripada mana ni? Oh, tu ha. Daripada jatuh atas bukit sana. Ni ha. Dia jatuh daripada tebing ni ha. Dia datang daripada tebing tu. Atas tu ha, bumbung ha. Itu ha, kita kiranya terperangkap dalam ni ha. Zombie dengan kapak dah datang. Turun lah. Tak nak turun pula. Tembak seorang. Tembak tak kena wey. Tak kena. Tembak. Wey, dia main atas. Zombie ni pun main. Fanboy. Jumpa apa? Belakang awak. Ni zombie ada banyak lagi ni. Jaga setiap arah. Syakil. Okey, ni ada seekor lagi. Dia main kapak zombie ni. Silap lah. Saya tembak cannon. Okey, tembak. Okey, launch the rocket to alert nearby ship. Kawan-kawan semua, jom. Turun. Terbaiklah. Adib dengan Zarif. Okey. Use the shovel to dig your way to the dock. Okey. Kawan-kawan, ambil shovel ni. Ambil penggali ni. Kita nak gali kat mana ni? Area mana kita gali ni? Kat luar. Tahan kat luar. Kawan-kawan semua. Cover orang lagi. Orang ni nak menggali ni. Tapi dia kata kena gali kat mana ni? Kawan-kawan! Ya Allah, belakang orang ini ada banyak zombie ni. Ya Allah. Disebabkan bunyi meriam tadi, kita dah berjaya. Kita umpan zombie-zombie banyak datang kat arah sini. Kat luar. Okey. Sabar. Ay! Banyak zombie ni. Dah tak boleh dibiar ni. Op! Allah! Orang kena kapak weh. Tolong! Tolong! Baik! Askar sekalian! Ini adalah hari terakhir kita. Okey, kalau tengok leaderboard yang paling banyak bunuh 152 fanboy. Orang lagi antara top 3 jugalah yang paling banyak bunuh, top 4 dengan Fuad dengan Fuck. Okey. Okey, tekan tab. Masuk semua. Kali ni jangan ambil risiko. Orang lagi tak nak ambil risiko. Orang lagi nak try survive wave sebab selama yang boleh lah dalam ini menggunakan peperangan terakhir. Jadi kita nak cuba bertahan lah, insyaAllah. Siapa ada kat bawah tu? Ya Allah, Pak. Tolong orang lagi. Pak, kenapa? Awak kata masuk. Tolong. Syakil, tolong. Wih, cedera parah. Ini betul-betul parah ni. Nasib baik boleh hidup balik. Nasib baik. Okay, dah. Bye. Kita nak tak nak, kita kena bertahan lah dekat area ni. Okay. Habis. Habislah zombie-zombie ni sekalian. Orang tak main-main kali ni.
Orang yang akan bekerja keras lah. Ni last map kita main. Vak pun dah tak nak main tembak-tembak dah. Nak jimat peluru punya pasal. Kita attack je guna pedang sekarang ni. Okay, wave 2 tak ada masalah. Tak ada sebarang masalah untuk kita. Sekarang ni kita dah masuk wave yang ketiga. Vak, Syakil, Fuad, Ziad, Harith dan juga orang yang sekarang bertahan antara bahagian di depan sambil dihiburkan oleh Adib. Terima kasih Adib kerana menghiburkan kami semua bermain muzik tersebut. So best pula tengok Adib ni ha. Dia seronok je, dia tak payah pegang pedang ke apa. Korang, kalau orang ni minta tolong korang turun eh. Orang yang cover Fitri tu. Hey, korang jangan turun dulu. Fitri, jangan buat hal Fitri. Ingat orang tersayang Fitri ha. Orang ni dah kata dah, terus dia lari naik lah. Fitri, ya Allah. Orang ni tak boleh buat apa dah tu. Fitri! Ha! Ya Allah, Fitri! Hai, gegam betul orang ni. Ini semua salah Fitri. Ini semua salah Fitri. Orang ni nak selamatkan Fitri. Adib! Ya! Tolong! Ya Allah, ini semua salah Adib lah. Salah Adib pula, salah Fitri. Aduh, nak kena makan tu biar je lah mati kan. Kalau orang yang tamat macam Fitri tu, kita biar je lah mati kan. Okay, sekarang ni Vak, awak dah mati ke? Nak kena makan tu biar je lah mati. Itulah, orang ni pun ya, orang ni masih rasa apa, baik lah. Nak macam mana lah Vak. Orang ni rasa salah tau, biarkan kawan kita. Walaupun dia jahat macam mana, tengok. Allah, Fitri, tembak, cover Fitri. Allahu Akbar, ada bom pula. Allahu Akbar, orang ni mati sebab terkena bom. Ya Allah, ya Rabbi. Vak the only one. Kalau Vak berjaya survive ni, kita boleh ada chance untuk hidup lagi. Adib, jangan kena api. Adib, cover Adib. Tiga orang lagi. Pakai tu, kita orang boleh hidup balik. Cover. Sebab tadi orang lagi perasan Fitri mati, dihidup balik. Sebab ada survivor. Jangan tak biarkan tak ada survivor. Okay, come on, boleh hidup balik tak? Okay, kita tekan end. Kita pilih regiment. Okay, kita select. Yes, boleh hidup balik guys. Selagi tak ada orang mati, selagi tu yang mati boleh hidup balik setiap wave. Okay, hati-hati tak. Uish, yang bom-bom tu hati-hati. Fitri, cover. Tembak yang bom-bom eh. Sebab tadi semua Allahu Akbar, sekali lagi kita hampir terkorban disebabkan bom. Adib, cover Adib, cover. Ya Allah, orang ni tak dapat. Oh, mati juga lah orang ni. Wave 9 ni macam berbahaya. Okay, standby semua. Weh, hati-hati ada bom tu. Okay, tembak bom tu. Allahu Akbar. Ini wave ke 10 dah. Alhamdulillah sekarang ni kita dah berjaya sampai wave ke 10 sudah. Okay, kali ni orang ni jadi pistol. Orang ni akan target yang ada bom lah. Yang ada bom orang ni target. Okay, nampak tu orang ni tembak. Okay, yang ada bom orang ni tembak eh. Agak lambat lah reload dia. Agak lambat juga lah reload dia. Tapi dia letup lah. Okay, agak lambat reload dia ni. Okay. Allah, terjatuh. Alamak. Oh, bahaya. Bahaya sebenarnya sekarang ni. Okay, reload dia agak lambat sebenarnya kalau korang perhatikan. Okay, orang yang target tembak eh. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay. Op. Adib okay eh? Korang semua okay eh? Huh, agak berbahaya juga lah. Okay, orang kita nak cari tempat agak jauh sikit untuk cover. Okay, Alright. Agak bahaya juga sebenarnya sekarang ni. Okay, reloading. Okay. Selamatkan kawan-kawan kita. Ya Allah, Kawan kita. Ya Allah. Hai, kawan-kawan kita tu. Okay. Alamak, macam mana ni keadaan dia? Orang tak tahulah. Alamak, dah memang terpaksa main area luar juga kat dalam. Allah, agresifnya kena juga orang lagi. Habis lah. Oh, habis. Ada bom pula. Okay. Ramai-ramai weh. Kerumun memang tak lah. Zombie semua ramai. Dalam tak dipakai dah. Dah tak dipakai dah kat dalam. Mati juga kawan-kawan semua. Dan orang lagi pun jadi zombie. Dan ya, itu dia pengakhirannya. Kita semua mati. Sebenarnya dia sangat seronok main. Kalau pergi kena ramai lagi lah. Sebab kalau main setakat 10 orang ni tak cukup. Dia kena lebih-lebih ramai lagi. Macam kalau boleh 50 orang ada pun lagi lah. Best lah juga game ni kan. Apapun, harap anda semua terhibur. Jangan lupa untuk tekan butang like
dan juga subscribe, dan korang boleh bermain game Guts and Black Powder ini. Ha, dia menyisahkan tentang game askar lawan dengan zombie lah. It was a fun game sebenarnya. So harap anda semua terhibur. Jangan lupa tekan butang like dan juga subscribe channel Horagi 99. Kita jumpa lagi dalam video akan datang. Bye bye. Assalamualaikum.